Oke, selamat malam guys. Oke, mungkin yang udah pada senior udah pada tahu ya cara untuk menghapus atau menginstal sebuah aplikasi dari komputer. Oke, kali ini tetap masih kita bahas. Siapa tahu masih ada yang butuh bagaimana cara menghapus atau menginstal sebuah aplikasi di laptop atau PC atau komputer. Oke, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kita di Generato Team, di subscribe dulu biar nggak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke, ini udah jam 1.15 pagi ya. Mungkin ini video yang terakhir yang akan saya buat malam ini. Oke, caranya gampang sekali ya. Langsung dibuka komputer. Di sini langsung ada tulisan uninstall or change program. Uninstall or change program. Oke, tapi kita buka dari jalur biasa aja, dari control panel ya. Buka bisa dari control panel, banyak jenis ya, atau biar gampang dibuka aja, ditekan aja logo Windows plus R. Oke, logo Windows plus R, kemudian ketik di sana control. Oke, control. Oke, kemudian enter. Setelah enter, di sini sekiranya tampilan teman-teman sekalian tidak begini. Sekiranya teman tampilan teman-teman tidak begini, misalkan begini ya, di view by kategori dipilih saja yang small icon. Oke, yang small icon ya. Kemudian di menu ini pilih program and feature. Oke, setelah itu pilih aplikasi yang akan kita uninstall. Misalkan di sini saya mau menghapus sebuah aplikasi yang tidak penting, misalkan ya, contohnya di sini kita akan menghapus Photoshop. Misalkan kalau ada Photoshop, oke, kita ada apa ya, anggap saja kita mau menghapus aplikasi saja, apa saja dah. Contohnya di sini saya hapus yang ini. Oke, di enter saja. Kemudian kalau ada aplikasi begini, langsung dipilih yes. Oke, begitu ya, ditunggu aja prosesnya sampai selesai, dan itu artinya setelah ada finish berarti proses penghapusan aplikasi sudah berhasil. Oke, demikian caranya, udah cara umum sih, cuman saya memang sekedar untuk menambah video saya aja, koleksi video saya di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Nanti untuk video-video yang lain atau sekiranya ada pertanyaan yang lain yang membutuhkan tutorial, di komen saja di bawah, nanti akan saya berikan informasinya. Oke, demikian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam YouTubers.